Komisi 2 DPR pada Rabu 18 Januari melakukan kunjungan kerja ke KPU Kota Cilegon, Banten untuk melihat kesiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Komisi 2 DPR mengingatkan soal syarat usia dan juga kesehatan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilu serentak 2024, Membuat berbagai persiapan terus dilakukan, utamanya oleh para penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah. Salah satunya KPU Kota Cilegon yang mulai melakukan perekrutan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu serentak, Komisi 2 DPR pun melaksanakan kunjungan kerja spesifik masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 ke KPU Kota Cilegon. Mengingat di wilayah Banten, Kota Cilegon memiliki tingkat kerawanan bencana, politik uang, data pemilih dan potensi konflik, selain juga Kabupaten Lebak. KPU Kota Cilegon diingatkan dapat menambah jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara secara proporsional di wilayah kecamatan yang cukup luas namun agar memperhatikan syarat kesehatan, pembatasan usia dan dukungan seluruh pihak terhadap kesiapan sarana serta prasarana pendukung seperti menyiagakan mobil ambulans untuk mengantisipasi kondisi darurat. Kita berharap pada para petugas KPU Dapat betul-betul uh, mencari petugas-petugas KPS yang kami katakan tadi, itu uh, jumlahnya agak payah sedikit. Kita harus mencari mereka yang betul-betul sehat, ya. Kita batasi usianya begitu, ya. Tidak sampai kemudian di atas lima tahun, kemudian juga uh, prosesnya lebih dipermudah melalui proses sistem siakba, sistem informasi anggota KPU, dan badan ad-hoc Syarat kesehatan dan usia menjadi penting diperhatikan demi mencegah berulangnya masalah seperti pada pemilu 2019, di mana saat itu ada 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal dunia, di mana salah satu faktor penyebabnya adalah karena beban kerja yang tinggi.